pagi adik-adik, sahabat Gipin semuanya. Kembali lagi di kelas menggambar digital untuk anak bersama Gipin, bersama dengan saya, Kak Gipin. Hari ini kita sudah memiliki salah satu karya sahabat Gipin yang dikirimkan melalui Instagram. Ya, untuk digambar ulang dengan ide yang sama ya. Jadi gambar si A ini modelnya apa, pemandangan misalnya, kita akan ulang dengan idenya dia, akan menjadi lebih bagus lagi. Dengan begitu adik-adik bisa mengetahui bahwa semua ide, semua gambar sesungguhnya bisa menjadi bagus dan indah ya. Kita hanya perlu berusaha, belajar terus, jangan berhenti pada hasil yang sudah ada, karena bisa jadi karya kita saat ini merupakan proses yang belum selesai. Jadi ide-idenya masih bisa ditambah-tambah lagi ya. Baik, langsung saja kita mulai untuk sulap karya sahabat kita dari adik Dadang Prastiawan dari SDN 1 Kesilir Banyuwangi. Sekarang kita akan masuk ke menu utama dari aplikasi Gipin. Nah, menunya seperti ini. Kita pilih buku. Kita pilih buku umum. Nah, ambil buku gambar landscape. Ya. Kita setting untuk satu gambar satu halaman. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita ambil gambar yang akan kita perbaiki. Nah, ya, kita ambil gambar pertama. Oke, kita perbesar. Ya, ini sudah full rasanya ini. Sekian, kita pakai sekian aja deh. Nah, oke. Sekarang kita aktifkan anotasinya seperti biasa. Kita pakai warna langitnya, pakai warna blue. Oke. Agak tebal. Kita blok aja warnanya. Jadi kita ini akan menggambar dengan ide yang sama, yaitu dengan satu gunung. Oke, sekarang kita tambahkan awan warna putih. Oke. Agak transparan, boleh. Nah, boleh di sini, boleh. Bebas ya, tempatnya bebas. Awan tempatnya bebas. Lagi di sini kecil. Nah, sini boleh. Oke, sekarang kita tambahkan gunung. Gunungnya jangan warna biru. Gunungnya ganti warna hijau deh. Oke, hijau. Jadi gunungnya tadi di tengah, sekarang gunungnya ya kita di pinggir sedikit. Nah, jadi tidak harus kelihatan utuh, nggak apa-apa.
Oke, sekarang kita blok. Kita besarkan. Kita blok saja. Ini. Nah, sekarang kita tambahkan gelap terang. Nah, sekarang kasih hijau yang agak tua dikit. Oke. Jadi, nah, dari sini boleh area gelapnya sebelah kanan boleh. Mau sebelah kiri juga boleh. Nah, seperti ini. Ini tekstur gunungnya jadi terlihat. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, sekarang tambahkan awan di depan gunung. Warna putih lagi. Oke. Katakan. Boleh di sini. Nah, sini gak boleh. Nah. Oke, tadi di kejauhan ada pepohonan. Oke, sekarang kita bikin pepohonan. Warna hijau juga yang lebih tua. Oke, warna hijau. Nah. Oke, kita zoom. Di kejauhan. Kurang kecil. Berkecil lagi. Tidak harus nyambung ya, putus di sini boleh, di sini nambah lagi ada, putus lagi di sini boleh. Nah, jadi tidak harus nyambung, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita blok. Seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, tambahkan gelap terang seperti biasa. Hijaunya lebih gelap lagi. Ada gelap terang ini supaya gambarnya terlihat bervolume. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita bikin sawah. Sawahnya jangan hijau, sekarang sawahnya ganti oranye karena sudah menguning padinya. Dengan cara yang sama kita bikin sawah yang beda. Oke, cukup sekian dulu yang ini sawahnya.
yang bawah ganti warna kuning karena sudah semakin matang padinya. Nah, oke, sungai kita hilangkan. Nah, seperti ini. Oke, sekarang yang di bagian oranye kita kasih titik-titik. Nah, padinya titik-titik. Nah, seperti ini. Acak saja, apa-apa. Nah. Nah, seperti ini. Sekarang ganti yang kuning dikasih titik-titik. Nah, seperti ini. Ini kesannya padi, ya. Kesannya padi yang banyak. Oke. Sekarang ada batas tanah coklat. Dari kejauhan mengecil, semakin mendekat semakin melebar. Seperti ini ya. Ah, seperti ini. Nah, seperti ini boleh. Oke, sekarang jalan rayanya warna abu-abu tua. Oke. Sama, dari jauh mengecil, semakin dekat semakin besar. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita tambahkan area sebelah kiri hijau saja. Atau terlalu banyak hijau, jangan hijau deh. Ini aja. Oke. Seperti ini. Sekarang jalannya kita betulin lagi. Nah, kita betulin. Kita rapikan ya. Oke. Sekarang hijaunya juga kita rapikan. Nah, seperti ini. Sekarang kita tambahkan rumah. Atau jangan rumah deh. Nanti saya bisa jarang rumah. Kasih pohon aja. Pohon. Oke, batang pohon warna brown. Coklat. Agak tua. Oke.
pohonnya di sini, tepi jalan. Jadi pohonnya nggak terlihat utuh, nggak apa-apa ya. Nah, seperti ini aja. Ke cabang-cabang, jangan lupa pohon selalu ada cabang. Nah, seperti ini. Oke, sekarang bikin daun. Karena sudah terlalu banyak warna hijau, kita kasih warna kekuningan aja deh, warna urin. Urin nanti kombinasi kuning. Nah, bagian bawahnya urin. Oke, bagian atasnya kita kasih kombinasi kuning. Nah, seperti ini. Nah, ini ada daun yang berkuguran seperti ini. Kita tambahkan matahari. Ini agak redup. Oke. Kurang-kurang. Mataharinya di sini ada. Nah, di sini aja mataharinya. Oke, sekarang kita tambahkan semak tidak di area depan. Warna hijau, hijau, hijau tua. Ya. Semak terlalu besar, kurang kurus. Nah, seperti ini. Ini boleh diisi warnanya api-api, boleh. Yang ini hijau tua. Ini lagi, yang ini hijau lebih muda. Nah, gini boleh. Tutup yang rapat ya, jangan sampai lubang. Nah, seperti ini. Oke, kombinasi dengan hijau yang lebih tua tadi untuk efek. Nah, seperti ini. Sekarang yang ini. Seperti ini. Oke, sekarang kita tambahkan bunga.
seperti biasa, biar semarak. So, ya, di warna merah. Nah, gambar kita sudah selesai hari ini dengan satu gunung, sawah yang sama, jalan yang sama, rumah diganti dengan pohon ya. Jadi nanti kalian bisa improve sendiri lagi, mau ditambah alat apa lagi, bisa ya. Jadi gambar tidak selalu selesai saat ini juga, jadi masih bisa dimodif-modif, tambah-tambah lagi ya. Adik-adik, sekarang kakak ingin menginformasikan hal yang penting kepada kalian. Setiap bulannya akan dipilih 19 karya untuk mendapatkan hadiah menarik dari Gipin. Ingat, 19 karya, jadi mesti rame-rame bikinnya ya. Ada 1 unit pen tablet, 3 unit lampu belajar, dan 5 meja lipat, dan juga 10 pen stylus. Jadi pastikan kalian mengupload karya kalian di Instagram ya. Tata caranya silakan dicek pada kelasgambar.gipin.id. Itulah tadi, kita bersama-sama sudah memodifikasi gambar dari teman kita ya. Jadi arti sulap di sini itu mengganti, menambahkan, merubah gambar yang sudah ada menjadi yang lebih bagus lagi dengan ide yang baru lagi. Jadi rumah dihilangkan, diganti pohon, warna gunung diganti, warna sawah diganti, tapi idenya sama, satu gunung, tetap ada sawah dan ada jalan raya. Oke, selamat mencoba.